Kali ini kita mau review lagi masker sayur. Sayur-sayur dari Pau. Hai guys, welcome to The Chukers. Kali ini kita mau review lagi masker sayur. Sayur-sayur dari Pau Beauty. Bukan Beauty, Pau Beauty. Ini taraaa. Jadi ini tuh ada 4 varian. Ada brassica, ada pomedor, ada cassava, sama ada pepino. Ini semuanya kemasan 20 gram. Dan yang paling aku suka itu ini. Ada expirednya sama ada icon busui sama bumil friendly banget. Nah, di sini tuh juga ada how to use-nya juga, ada ingredient sama ada benefit-nya juga. Jadi tiap variannya ini beda-beda pasti. Nah, kita akan kupas tuntas dulu yang brassica. Brassica ini dari brokoli. Dari brokoli, ini tuh ada ingredients-nya rice powder, Japanese rice powder, Avena sativa powder, premium cow milk, honey, aloe verbandanza, plant extract, brassica. Inilah ya, pokoknya di sini ada semua. Terus benefitnya itu anti aging, anti wrinkles. Gimana sih bacanya? Supple skin and elastis, mencegah kerusakan kulit dari sinar UV. Nah, kalau yang pomedor ini kegunaannya pore minimizer, blackhead control, menghaluskan kulit, menyamarkan noda pakaian. Kalau yang cassava ini reduce excess sebum, oil dan dark spot, mengatasi kulit berminyak dan memperbaiki tekstur kulit. Memperbaiki tekstur kulit itu maksudnya yang kayak mungkin ya, mungkin yang kayak bopeng-bopeng gitu kali ya, guys. Terus yang ini yang apa? Pepino ini reduce redness, calming hydrate skin, cooling sensation and mengatasi kulit terbakar karena sinar matahari. Nah, jadi karena aku lagi berkomedo sekali ya, aku mau pakai yang ini, pomedor. Untuk kemasannya kayak Popipo, cuman ini tuh kayak lebih kuat gitu loh menurutku loh ya. Kita buka. Putih dalam, baunya aku kurang bisa. Apa sih, gigi tomat ya? Ini tomat guys kayaknya. Nah, ini dalamnya putih tuh. Nah, kalau kalian mau maskeran itu jangan lupa apa? Jangan lupa cuci muka terlebih dahulu. Kan itu sangat penting sekali, penting. Kita langsung tuang aja ya, guys. Kali ini aku mau campurin pakai air biasa aja. Wah, aku suka sekali. Teksturnya masih ada kayak si ekstrak sayurnya gitu loh. Nih, teksturnya kayak gini. Itu masih ada apa nih? Bukan scrub sih, ekstrak sayurnya gitu. Terus langsung aja kita diinin di muka lah ya. Guys, kacaku wis ora bolong, guys. Asik. Kita langsung apli. Kok tetep aja nggak berbau ya? Ajaib ini masker. Baunya tuh enggak banget.
tahu sih. A few moments later. Nah, guys, ini hasilnya setelah aku bilas. Tadi aku diemin selama 15 menit sih kurang lebih. Dan yang aku suka banget sih teksturnya itu tuh lembut banget. Jadi tak kira ki scrubnya ki kasar gitu loh. Ternyata enggak sama sekali. Itu enak banget sensasinya, cuy. Terus muka lebih cerah. Aku seneng ya. Adem gitu loh, rasanya tuh adem karena mungkin emang bahannya dari sayur kali ya. Jadi ini tuh pakai nama latin si tumbuhan tersebut, ternyata Solanium lycopersicum itu tuh tomat. Terus yang ini tuh Ipomea batatas powder extra, ini tuh ubi. Terus yang ini timun, kalian mau udah jelas ya. Terus yang ini brokoli. Ih gila, ini honornya keren banget sih. Love you, honor. Pokoknya itu sih, kalian tuh harus coba banget sensasi waktu di bilesnya itu loh. Ini beda banget sama masker-masker yang lain. Kalau masker-masker yang lain tuh ada scrubnya, ya scrubnya ya agak keras gitu loh. Ya kalau tadi tuh lembut banget, enak banget. Dan sampai sekarang ini masih adem. Jadi kalian, aku rekomendasikan kalau yang mau masker sayur dari Pau Beauty ini, harganya 10.000 aja. Belinya di mana? Di ehmasker.id. Cek Instagramnya ya. Jangan lupa di follow juga lo ya. Udah sih, mungkin itu dulu video dari aku. Semoga kalian suka, semoga punya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Cukur selalu di hati.